Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, ini ya outflow kotokannya ya. DOD envelope filter 440. Rusaknya ya ini enggak berfungsi ya. Nah, enggak ngefek gitu ya. Tapi seperti enggak, harusnya kan seperti wah gitu ya, tuh gitu ya. Oke ya, langsung aja kita bongkar, kita cek ya. Buka dulu kemungkinan rusak apanya, ya bisa dari IC Elko ya, bisa juga ya. Jadi tersangka paling sering ya. Kita cek dulu aja lah ya. Saya cek dulu, buka dulu. Pernah dibongkar ya, seperti ini ya kondisinya. Ini IC-nya udah pernah di, mungkin pernah diganti ya. Oke ya, kemungkinan ya, coba ganti elko-nya dulu ya, kalau seperti ini. Oh, ada bekas fluk ya. Oke, saya bongkar dulu aja ya. Saya bongkar dulu ini, buka dulu. Ternyata pernah dioplok-oplok. Saya bersihkan dulu fluknya ini ya. Banyak sekali bekas fluk ini. IC-nya sudah pernah diganti. Bentar, IC-nya serinya berapa aja? IC-nya seri apa aja di sini? Ini kaca pembesar dulu. Waduh. Saya seperti tidak berfungsi ya, biasanya tersangka ya, bisa dari elko nih ya. LM TA082, LM3700, LM berapa nih serinya ya, kemungkinan IC pernah diganti. Sini ya, langkah selanjutnya ya, coba elko-nya ya, ganti dulu elko-nya. 10 mikro sama 4,7. Ah, 10 mikro ya. 10 mikro saya enggak ada stok ya. Nanti coba kita ganti dengan yang lainnya dulu ya, yang lainnya dulu. Ya. Coba yang lainnya dulu. Oke, saya bongkar dulu. Buka dulu ya.
Oke ya, di sini sudah saya bersihkan. Aduh, tapi kok masih ada. Ya tentunya ya, langkah selanjutnya ini akan saya coba ganti elko-nya dulu. Nah, ini paling gampang seperti itu ya. Kelihatannya IC juga pernah diganti. Entar, banyak sekali plug-nya. Oke. Si pernah ganti ya, kita abaikan IC dulu. Elko nggak tahu pernah diganti atau belum, tapi akan saya coba ganti ya, tiga-tiganya ya. Saya akan ganti dulu, saya lepas dulu, saya carikan dulu karena stok elko saya habis kalau nggak salah 10 mikro ya, karena kerjanya efek banyak banget. Saya ganti dulu, ini 4,7 10-10 ya, ganti dulu. Jadi ya ini ya. Oke ya, sudah jadi. Ini biasa. Oke ya, sudah sip ya. Sudah sip. Masalahnya di mana, Mas? Nah, seperti biasa ya. Sudah saya jelaskan juga, sudah dibahas di awal juga ya. Ganti elko-nya dahulu ya. Seperti ini. Ini untuk supply ya. Terus bersihkan semua bekas-bekas fluknya ya. Udah bersih. Ini IC juga udah saya rapikan. Miring-miring saya perbaiki ya. Jadi ini ya, tersangka utamanya ya. Jadi pada elko-elkonya yang menyebabkan enggak fungsi ya. Suaranya seperti apa namanya? Ya suaranya seperti auto wah gitu ya. Wow wow gitu. Nah, udah jadi. Ya tinggal merapikan aja ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk stok paling sering efek-efek itu ya menggunakan elko 10 mikro. Nah itu paling banyak. Jadi harus memang harus stok ya. Ini kebetulan saya punya, cuma ya beda ya. Yang sering saya gunakan tapi nggak masalah ya. Yang penting berfungsi normal. Ya. Ya tinggal merapikan aja. Seperti itu. Oke ya. Oplo otokannya sampai di sini dulu ya, servisannya masalah DOD envelope filter yang enggak berfungsi. Ya, seperti enggak kerja gitu ya. Jadi ketika dimainkan itu dia enggak seperti tidak bekerja ya, faktor echo. Ini memang sering sekali saya juga udah bahas ya. Nah, saya ini echo-nya kok diganti pakai mode seperti ini, enggak seperti ini, seperti SMD seperti itu. Ya, karena sering terkepace ya, kepace ganti elko itu apa namanya, ternyata elkonya juga bermasalah
stok lama itu ya. Ya bukan stok lama ya, saya simpan itu mau dipakai malah udah bocor duluan ya, belum dipakai udah bocor. Apalagi kalau dipakai ya. Jadi udah tahu bahwa masalah di situ di elkonya, ganti elkonya kok masih sama aja, ternyata memang elkonya juga bermasalah ya. Jadi kalau saya ya, saya pribadi lebih baik ganti seperti itu ya, elko yang biasa seperti ini, ketahanannya mungkin lebih awet gitu ya, daripada elko-elko yang ada. Ya kalian bisa lihatlah di video-video saya semua ya, video perbaikan efek gitu ya. Nah sering sekali tersangkanya seperti itu elkonya, dan saya ganti yang biasa itu ya, seperti itu. Oke, sampai ketemu ya di servisan selanjutnya, oblok otokan selanjutnya. Masih banyak efek-efekan nanti. Sampai ketemu di servisan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.